Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin coba oli samping ya, dengan oli nine circle juga. Jadi penulis ada rencana kan mau pakai ini sebagai oli mesin ya. Ini 800 ml, tinggal tambah 100 ml lagi. Mungkin penulis nyari minyak goreng aja sebagai campurannya. Jadi kita lihat nanti bagaimana. Nah, penulis kali ini juga akan menjelaskan mengapa sih penulis nggak ngasih informasi setelah melakukan uji kekentalan sama uji panggang oli untuk uji panggang oli samping ya. Karena penulis tahunya setelah ngerekam, setelah proses video baru tahu, oh ini kecepatannya berapa. Dan yang bikin penulis kaget itu adalah karena oli gasoli ini ternyata jauh lebih encer ya daripada minyak goreng rasanya. Jadi kali ini penulis mau uji lagi, uji gasoli G1000 ya. Cepat sekali ya turunnya ya. Penulis uji coba kemarin itu setengah detik, entah sekarang ini berapa detik. Yang kemarin penulis sengaja pakai video 60 fps ya, kalau sekarang pakai 30 fps. Terus langsung uji oli samping ya, Ultraline ini buatannya Jumbo ya. Terus kita lihat berapa. Jauh lebih lama. Jauh lebih lambat ya daripada gasoli itu. Terus kita bandingkan dengan Mesran SM40 ya. Ya wis lah, ini ya. Kita bandingkan juga dengan Mesran Super. Guys, terakhir dari KCO ya. Nah, sekarang penulis juga akan melakukan uji panggang oli ya, untuk panggang olinya dari situ nine circle gasoli ultralight terus Mesran CM40.
Mis ya, udah ya. Ini oli gasoli sudah rusak ya. Ini oli ultralight masih utuh, warnanya belum berubah. Ini oli Nen Circle. Ini mesran saya 40. Yes, gini ya. Jadi yang rusak duluan itu adalah gasoli G1000, tapi ini wajar ya karena ini oli samping ya. Terus ini Nine Circle, terus ini masih belum ya kayaknya. Jadi potensinya oli ultraline itu cukup besar ya untuk oli mesin, untuk jadi oli mesin. Warnanya nggak berubah banyak juga. Terus mungkin akan perlu coba dengan minyak goreng ya ini. Terus ya entah mengapa ini 2T, tapi kekentalannya mendekati meseran super. Ini 2T tapi kekentalannya lebih encer daripada minyak goreng dibanding dari oli samping lainnya. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.